Akan membuat adonan dari resin sama pigmen, bro, ini bro. Sama pigmen warna oranye ya. Warna oranye. Karena kita akan membuat wildop warna oranye. Itu apa mas itu? Ini pengeringnya, pengering. Pengering. Katalis ya? Katalis. Ini untuk membuat awal itu pewarna catnya ini guys, menggunakan cairan resin itu yang di trigen besar, cairan resin. Nah, pigmennya ini dikasih pigmen warna oranye karena kita akan membuat build up warna oranye. Untuk warna sendiri itu merupakan warna oplosan atau kombinasi. Jadi mungkin untuk yang suka warna tertentu, banyaklah yang sudah membuat konten cara mengoplos warna atau apa, itu ada. Bukan cuma untuk wildop, untuk lukisan juga ada itu. Nah, ini untuk dikasih katalis mas ya? Ya, pengering. Cairan katalis sebagai pengering dari larutan resin dan juga pigmen. Nah, ini tadi cetakan yang baru saja dipakai ini. Cat ulang. Cat ulang kita buat lagi. Karena rata-rata kalau buat satu model itu pasti jumlahnya 4 biji. Karena palk sendiri kan itu tampak luarnya 4 biji. Mungkin untuk truk tronton ataupun trailer itu bisa banyak ya. Ada bisa 12 biji juga itu. Nah, ini yang suka main-main warna bisa berkreasi sendiri dengan warna, bisa untuk melukis cat rumah juga. Ini berhubung mau lebaran, kombinasi warna apa gitu buat kamar kesayangan, mau digambarin wildop juga bisa itu kamarnya buat para maniak truk, biar di kamar itu kesannya ada truk yang selalu di kamar itu bisa. Setelah ini dijemur berarti mas ya? Dijemur, terus dikasih lapisan lagi dua kali berarti ya? Satu lagi, berarti sampai dua kali nih supaya menutup sempurna, jadi warna itu nanti tidak belang. Nah, ini dijemur sampai kering, lalu dikasih lapisan satu kali lagi, baru selanjutnya dipakai untuk mencetak. Ya ini mas, untuk pengeringan dari dasaran ini sendiri membutuhkan waktu berapa menit? Kira-kira untuk pengeringan kalau dipercepat bisa 10 menit 1/4 jam lah. Untuk dijemur di bawah terik matahari ya. Ya, waktu juga kan juga sih. Oh iya, ini jadi dasaran ini kering di bawah terik matahari sekitar 10 menit. Tidak perlu nyemprot lagi, guys. Tidak perlu disemprot, nanti pokoknya sudah warnanya cihui. Berapa kali ini mas untuk membuat warna dasaran ini mas? Dua kali cat,
dua kali nutup untuk cat yang lama ya. Sekali ya, warna ya. Tembus. Jadi maksimal, dua kali pendasaran. Ini merupakan berbagai jenis cetakan. Ini yang besar banget juga ada. Ini juga ada model yang lainnya, cetakan berlain. Nah, termasuk ini berbagai jenis cetakan. Wah. Dari tadi cetakan yang sudah diwarnai, kita taruh serat karbon ya, serat karbon sampai dengan menutup semua bagian cetakan. Lalu kita tutup dengan adonan resin sampai dengan menutup serat fiber yang sudah ditaruh di bagian cetakan. Untuk menjaga kualitas dikasih serabut lagi sampai 3 kali. Untuk lapisannya berarti lapisan serat karbon ini 3 kali lapisan, makanya pantas saja wildop dari sini itu kuat banget. Nah, sudah pernah saya kasih contoh video sama juragan cahaya variasi itu yang dibanting-banting, diinjak-injak itu tidak pengaruh, tidak ada merubah bentuk ataupun istilahnya itu penyok atau retak atau pecah, itu enggak ada. Ini guys, kenapa bisa kuat guys, jadi bukan kaleng-kaleng ini guys, sudah benar-benar 3 kali lapisan. Penjemuran di bawah terik matahari. Nah, untuk mengetahui apa ini cetakan ini sudah kering apa belum, kita bisa lihat di sini. Kalau di sini sudah keras, nah ini terpisah, berarti artinya ini sudah kering dan bisa diangkat. Tapi kalau ini masih lembek yang bagian sini antara cetakan dan ini, berarti belum siap untuk diangkat dan harus dijemur. Untuk waktu penjemuran sendiri tergantung dari suhu lingkungan Anda dan juga jam berapa menjemur, berarti tergantung daripada panas matahari tersebut. Sudah kering. Setelah kering gini guys, cara melepaskan dari cetakan. Nah, terlihat kasar, tapi ya memang inilah prosesnya guys. Thank you.
seperti ini guys. Ini guys, nah ini sitakannya guys, tadi yang sempat kita kasih warna ini tuh guys, sitakannya ini guys. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah digunakan bersihkan lagi guys. Nah, misalkan ini nanti mau dibuat warna kuning, tinggal dasarin aja kuning atau berapa. Nah bagian ini nanti yang dibuang, dihaluskan itu bagian ini ya. Nah setelah itu ini dilepas. Ini setelah dilepas, untuk cetakan sendiri dikasih minyak cetak. Minyak pengkilap itu biar tidak lengket, dan nanti juga hasilnya sini biar halus guys. Nah halus guys ini guys. Ini cetakan berarti ini ya hasil yang belum diangkat ini. Nah ini juga cetakannya ini guys. Udah banyak. Jadi kita serat karbon yang cetakan dihaluskan, dibuang yang bagian kasar, untuk selanjutnya diamplas menggunakan amplas nomor 400. Dihaluskan menggunakan amplas nomor 400. Untuk menghaluskannya sendiri caranya seperti itu. Jadi yang setelah dihaluskan itu ada lubangnya. Nah itu ada lubangnya. Lubangnya itu dihaluskan sesuai ini.
Limbahnya ini sisa dari buildup yang sudah dicetak. Ini bisa teman-teman gunakan untuk campuran ataupun juga penguat beton atau cor bangunan itu bisa ini, karena ini bisa ada daya rekatnya. Setelah diamplas ini dibersihkan dengan menggunakan thinner, cairan thinner. Ini untuk apa, Mas? Kenapa memakai thinner? Untuk menghilangkan debu dan kotoran-kotoran kayak semacam cacat. Oh, jadi untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel dibersihkan menggunakan thinner. Dilapisi apa itu, Mas? Dilapisi minyak untuk mengilapkan minyak pengilap ya? Menggunakan biar kelihatan kinclong bersih. Mirror glass untuk merek, mungkin ada merek yang lain itu sesuai selera aja, cuman kita ambil contoh di sini menggunakan ini. Bagian yang sudah dipoles dan yang belum. Untuk perbaikan contoh ini real gambar asli antara yang dipoles sama yang belum ini. Nah, lihat jelas ini belum mengkilap. Nah, ini sudah mulai kelihatan mengkilapnya.
coba bandingkan guys. Nah, yang belum dipoles sudah guys. Produk ini juga sangat membutuhkan detail guys, karena bagian lekuk-lekuk semua harus mengilap, tidak boleh ada yang kelewatan. Plastik biar nggak berdebu lagi, udah clear, siap kirim.